Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini aku akan memperbaiki ini Honda Supra Fit New tahun 2007. Ini yang sama dengan Supra Fit yang lama. Ya, masalahnya motor ini mesinnya bersuara kasar di sekitar cylinder head. Ya, langsung saja kita hidupkan. Bunyi kletek-kletek. Ya, biasanya rantai ketengnya yang bunyi. Selanjutnya lepas baut penutup gigi timing. Ya, rantai ketengnya sangat kendor sekali. Selanjutnya lepas bak magnet, kita cek keadaan roll keteng yang kecil dan yang besar. Nanti kalau sudah mentok setelannya, nanti kita ganti ketengnya. Selanjutnya lepas pedal persneling. Selanjutnya lepas baut bak magnet. Ya, sel magnetnya bocor. Kita topkan dahulu. Ya, sudah top. Selanjutnya lepas mur magnet pakai kunci 14. Selanjutnya lepas magnet pakai tracker. Ini yang ada kodenya 4. Kodenya pagar 4. Sama dengan Honda Grand. Ya, sel magnetnya bocor, nanti kita ganti. Ya, selanjutnya lepas pi.
selanjutnya lepas baut plat penahan gigi starter. Ya, selanjutnya lepas pengunci gigi starter. Kita lepas. Selanjutnya kita tap oli. Selanjutnya lepas dua baut pakai obeng ketok. Selanjutnya lepas baut gigi timing pakai kunci 8. Dan ini setelahnya belum mentok. Nanti kita cek roll yang besar. Selanjutnya lepas baut sulingan pakai kunci 14. Ya, selanjutnya kita bersihkan dahulu. Ya, setelah dibersihkan, selanjutnya kita pasang kembali. Rantai ketengnya tidak saya ganti. Yang saya ganti hanya rollnya saja. Dan nanti kita ganti sulingannya. Ya, kita ganti seal o-ringnya. Dan seal yang besar. Kita ganti seal yang kecil.
pasang seal O-ring. Pasang seal yang besar. Pasang seal yang kecil. Ini sealnya sudah kita ganti. Dan ini roll ketongnya saya ganti. Ya, selanjutnya kita pasang rantai ketong dan roll ketong yang besar. Pasang baut roll keteng, kita paskan. Ya, roll keteng yang besar ini sudah pas. Pasang roll keteng yang kecil. Selanjutnya pasang gigi timing. Ini titiknya kita luruskan dengan coakan yang ada di silinder head. Rumah sepi, lurus ke depan. Ini yang ada di keras. Pasang gigi timing. Ya, titik di gigi timing sudah lurus dengan coakan yang ada di silinder head. Selanjutnya pasang baut gigi timing. Ya, jadi kalau rantai ketengnya sudah mulur, plat dudukan roll keteng yang kecil ini akan mentok ke bagian atas, mentok ke bagian sini, mentok ke bagian atas sini, dan ini belum mentok. Ya, sulingannya kita ganti, kita pasang. Selanjutnya pasang penutup. Ya, seal O-ring yang kecil sudah terpasang.
selanjutnya pasang gigi starter. Ya, selanjutnya pasang kembali. Pasang plat penahan gigi starter. Pasang pengunci gigi starter. Pasang speed magnet. Selanjutnya pasang magnet. Ya, colokan yang ada di magnet kita paskan dengan spi yang ada di keras. Ini pelor starter. Kita pasang. Ya, pasang ring dan mur. Selanjutnya pasang bak magnet. Ini sudah saya bersihkan. Pasang penutup gigi timing. Pasang pedal persneling. Ya, olinya sudah diisi. Selanjutnya kita hidupkan. Ya, suaranya sudah halus.